sejak sore 11 DJ dari dalam dan luar negeri mulai tampil di Paca Festival di Seminyak, Bali. Berbagai genre EDM dimainkan di festival yang berasal dari Ibiza. Indonesia dipilih sebagai negara pertama penyelenggara festival di Asia Tenggara. Pemilihan Bali karena cocok dengan konsep Paca Ibiza yang bernuansa tropikal. Semakin malam, suasana festival semakin panas dan dipadati penyuka EDM. Freddy Legrand, DJ yang sering jadi headliner di festival EDM dunia, seperti Ultra Music Festival hingga Tomorrowland, tampil juga di Paca Festival. To be honest, I think Ibiza is, you know, almost everyone in Europe found Ibiza. So for me, it's nice to be here as well. I mean, I did a lot of gigs already this year in Ibiza, and it's always great. But I think it's nice that something from the island comes here as well. So I think that's awesome. Untuk tahun ini, tiket Paca Festival yang digelar hari Jumat dibanderol harga Rp750.000. Pemilihannya kita coba membawa semua genre sih, biarpun satu Paca sendiri mempunyai satu genre, sebenarnya house, cuma kita membawa semua genre dari EDM, dari house, dari segala macam musik sih. Festival di liburan musim panas ini menyedot wisatawan mancanegara dan lokal menikmati festival dari Ibiza ala Pulau Dewata Bali. Kita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net.